Semalam, seorang wanita di Instagram memanik hantaran beberapa gambar dan video mengenai seorang lelaki juga anak buahnya yang hilang selepas cash on delivery telefon pintar kepada pelanggan. Difahamkan lelaki tersebut yang bernama Muhammad Daniel Haikal sudah hilang 2 hari selepas berjumpa dengan pelanggan yang tidak dikenali untuk menyerahkan telefon pintar tersebut. Walau bagaimanapun, lelaki itu sempat video call dengan tunangnya di Facebook. Dalam video call itu, Daniel Haikal dilihat cemas berlari dan meminta tolong untuk selamatkannya. Dia berlari-lari mencari jalan keluar dari tempat itu sebelum video call itu terputus kerana telefon pintar yang digunakan telah kehabisan bateri. Oleh sebab itu, dia tidak sempat memberitahu kepada tunangnya di mana lokasi dia berada. Melalui rekod jejak telefon pintarnya, lokasi terakhir video call menggunakan iPhone 11 Pro Max miliknya itu adalah di Georgetown, Pulau Pinang. Wanita ini juga meminta jasa baik pengguna media sosial yang lain menyebarkan berita berkenaan kisah ini.